Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan saat bersih dan jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk smartphone Android ternama yaitu Samsung. Dilansir dari berita online dari cbnn.com, Samsung Galaxy M42 5G akan meluncur dengan baterai jumbo. Nah, penjelasannya yaitu Samsung menyiapkan smartphone Galaxy terbaru yang sudah didukung jaringan 5G yaitu M42 5G. Hal itu diketahui setelah perangkat tersebut muncul di laman benchmark Geekbench. Dalam situs itu, Galaxy M42 mengusung nomor model SM M426B. Dikutip dari Gizmo China, Jumat tanggal 24, perangkat itu merupakan seri M pertama yang menggunakan jaringan 5G. Dalam spesifikasinya, Galaxy M42 akan menghadirkan layar Super AMOLED berukuran 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus. Kamera utama memiliki sensor 64 MP, sedangkan kamera selfie berukuran 32 MP. Fitur lain yang disematkan adalah baterai besar berkapasitas 6000 mAh, fast charging 15 W, sensor sidik jari dalam layar, dan slot microSD. Ponsel itu juga dilengkapi prosesor Snapdragon 750G yang dipadu RAM 4GB dan dijalankan oleh sistem operasi Android 11 atau Android 11. Produsen elektronik asal Korea Selatan itu memang sedang gencar membawa perangkat mid-range yang mendukung teknologi 5G. Tak hanya Galaxy M42, Samsung Galaxy menghadirkan Galaxy M62 dan Galaxy A22 yang semuanya mendukung 5G. Namun, belum diketahui ponsel mana yang akan pertama kali hadir di pasar. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk smartphone Android ternama, yaitu Samsung. Yaitu Samsung Galaxy M42 5G akan meluncur dengan baterai jumbo. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya, agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.